Halo kakek, Wu'an. Wu'an, Lause. Lause mau makan kacang mede? Oh, kacang mede. Lause nggak terlalu suka makan kacang. Tapi Lause tahu loh, kalau kacang mede itu bisa membantu menurunkan kolesterol yang jahat dan baik untuk jantung. Tue. Makanya kakek suka makan kacang mede. Kalau kacang panjang, Lause suka nggak? Oh, kacang panjang Lause suka. Kakek, hari ini Bitan sama Lause sedang membahas tentang sayuran yang berbentuk panjang loh. Kacang panjang juga kan termasuk sayuran yang berbentuk panjang. Kakek tahu tidak kalau kacang panjang itu juga bisa menurunkan kadar kolesterol dan kadar gula. Wah, kakek baru tahu itu. Mau tahu lagi dong tentang kacang panjang apa? Oh, mau tahu ada kandungan apa lagi dalam kacang panjang ya? Enggak, bukan. Kakek mau tahu bahasa Mandarinnya. Oh, bahasa Mandarinnya. Boleh. Harus beritahu sekarang ya, bahasa Mandarin dari kacang panjang adalah Changtou. Changtou. Betul, Changtou. Kacang panjang, Changtou. Kacang panjang, Changtou. Kacang panjang, Changtou. Nah, sekarang teman-teman di rumah ikuti cara bacanya ya. Kacang panjang, Changtou. 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 Nah, teman-teman di rumah, hao pang. Sudah benar pengucapannya. Kita ulangi lagi ya bersama-sama. Ayo. Kacang panjang, Changtou. 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 Makasih ya, Lause ya. Dan teman-teman sudah menemani Bitan belajar bahasa Mandarin hari ini. Bukeci Bitan, Lause juga senang sekali loh bisa mengajarkan bahasa Mandarin bersama Bitan dan juga teman-teman di rumah. Dadah teman-teman, sampai jumpa lagi. Dadah.